Stefan William akhirnya buka suara usai lama tak temui anak. Belakangan ini sedang ramai diperbincangkan mantan suami aktris Celine Evangelista. Stefan William tak pernah menemui anak-anak. Padahal, Lucio Otil William dan Eadred Coa Luis Miguel begitu merindukan sang ayah yang kerap dipanggil dengan sebutan Daddy itu. Celine menguak fakta kalau sudah setahun anak-anaknya tidak bertemu ayahnya yang kini tinggal di Bali. Diketahui, Stefan tinggal di Bali dengan kekasihnya yang bernama Ria Andrews semenjak bercerai dari Celine. Di sana, Stefan mengelola bisnis gym dan sedang menekuni olahraga itu demi mempunyai badan berotot. Baru-baru ini, Stefan mengatakan akan menemui Lucio Otil William dan Eadred Coa Luis Miguel. Jika ketemu nanti, Stefan berniat akan live streaming di TikTok bersama anak-anak. "Pas gue di Jakarta gue ketemu sama mereka gue pasti live sama anak-anak gue," ucap Stefan William. Kondisi anak-anak Stefan pun turut membuat publik sedih karena harus menahan rindu bertemu ayah kandungnya. Celine mengatakan, buah hatinya kerap duduk sendirian menunggu Stefan.